Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya mau review sebuah alat yang sangat kecil dan sangat canggih ya. Ini guys alatnya ya, modul alat ini berupa modul ya untuk lampu LED ya. Ada 3 tombol ya, ini ya tombolnya, ada 3 tombol ya. Cara menggunakannya cukup gampang sekali ya. Ini input dan ini outputnya ya. Untuk inputnya kita pakai aki ya, 12 volt ya, bisa sampai 24 volt ya. Untuk outnya 12 volt ya, cocok sekali untuk lampu LED ya. Ini guys, ini inputnya ya, 12 volt saya. Ini modelnya ya bisa diubah-ubah ya, ada 6 kedip ya, bisa cepat bisa pelan-pelan gitu ya kedipnya ya. Kedipnya bisa pelan, bisa cepat sekali ya. Dan cahayanya juga bisa di redup, bisa terang sekali, bisa redup ya, dimmer gitu ya. Untuk mode lampu saja juga bisa ya, nggak berkedip gitu maksudnya ya. Ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang tidak punya solder ya, tinggal lilitkan saja ya, sangat gampang sekali. Harganya pun murah meriah ya, cuman 6.000 ya di toko online ya. Oke teman-teman, terima kasih, wassalam.